Hai hai hai, kembali lagi bersama Dim Sport. Informasi olahraga terkini di dalam dan di luar negeri. Untuk lebih lanjut, jangan lupa ya guys, klik tombol subscribe dan juga loncengnya, biar kalian bisa mengikuti informasi terbaru dari kami. Oke ya guys, jangan lupa klik tombol subscribe. Persib Bandung Putri produktif di Liga 1 Putri 2019. Persib Bandung Putri mengawali kiprahnya di Liga 1 Putri 2019 di grup barat bersama 4 tim lainnya, yaitu Persija Jakarta Putri, Tira Persikabo Putri, PSIS Semarang Putri, dan PSS Sleman Putri. Tim Persib Putri dibilang paling impresif di grup barat. Pasalnya dari 3 pertandingan yang sudah dijalani tim Persib Putri, Persib Putri mencetak 12 gol, di mana 5 gol saat melawan tim PSS Sleman Putri, 1 gol saat melawan tim Persija Jakarta Putri, dan 6 gol saat bertemu dengan PSIS Semarang Putri. Dari penampilan impresifnya, Persib Bandung Putri baru kebobolan 2 gol, yaitu saat menjamu tim Persija Jakarta Putri. Penampilan apik pun ditunjukkan oleh pemain Persib Putri, Febriana Kusumaningrum. Febriana atau sering disapa Beng Beng ini pada pertandingan melawan PSIS Semarang mencetak hat-trick, dan dalam pertandingan sebelumnya melawan tim PSS Sleman mencetak 1 gol. Patut dinantikan kiprah impresif Persib Putri di Liga 1 2019. Apakah tim Persib Putri mampu menjadi juara Liga 1 2019?